Selamat pagi dunia, aku baru bangun di dunia craftsman ini. Ya, ngomong-ngomong, teman-teman, kalau kalian belum tahu, aku ini adalah Pak RT baru dari desa villager. Ya, seperti biasa, villager itu ada dua jenis. Wah, ini ngalang ini. Jenis pertama villager malas, jenis kedua villager rajin. Aku sangat ngantuk. Aku belum mandi pun ingin langsung jalan-jalan mengamati para rekan-rekanku yang tercinta. Ya sebenarnya sih nggak semuanya sih. Aku hanya mencintai yang rajin saja. Wah ini korban nggak rajin banyak banget ini. Wah ini kalian siap-siap nih mau dibunuh nih. Oh ampun, ampun, ampun. Aku tidak mau dibunuh. Terus ada apa kalian? Oh kaget. Ih kok ngagetin. Ih kok dia satu hit langsung mati ya. Padahal bunuh villager seperti ini tuh harus berhit-hit tuh. Kok tadi dia langsung mati ya. Dan tunggu dulu, aku mau bicara sama dia dulu. Ini semuanya ada apa nih? Ada apa nih? Kamu kan bajunya kelihatan paling, kamu kayak bos di sini. Dan kenapa kamu ini kayak posisi orang lagi sholat ini? Tanganmu ini kenapa nih? Apakah kamu seperti mengucapkan salam kan? Nih, aku tanya nih, kenapa kalian ada di sini tidak mengundangku? Ini ada acara apa, hah? Enggak kok. Ah, dasar kelompok yang malas. Lah, bukannya ini kemarin aku sudah hancurkan. Ya, hancurkan lagi dong. Ini harusnya enggak ada ya, teman-teman ya. Soalnya lihat nih di sini. Wow. Nah, ini perlengkapanku. Kita taruh harta di sini. Kita akan taruh pedang cadangan kita di sini saja. Dan di sini itu dekat sumur ya, dekat banget. Wah, enggak nyampe 1 meter kali ini. Dekat sekali ini. Berapa meter itu? Atau mungkin sentimeter. Wah, pokoknya dekat banget ya. Dan ini aku game mode kreatif. Nah, rumah aku yang paling cocok itu yang ini. Kayak tower gitu, istana. Aku maunya itu yang lantai 2 dan aku menemukannya, yang luas dan lantai 2. Nah, aku mengalami keanehan di desa ini. Aku sudah menjadi RT di sini selama ya sekitar 1 hari lah ya. Nah, kemarin aku itu mau tidur, aku itu ngantuk banget. Nah, aku tidurlah di rumah ini di lantai 2. Rumahku aku sendiri yang hancurkan. Maaf oh rumahku. Ya ampun. Lihat alam. Saya bosan melihat villager malas itu. Mendingan satu segini juga bagus. Nah, tempat tidurku ada di lantai 2. Nah, di sini. Wah, ini lantai 2 sempit banget nih. Nah, tempat tidurku di sini ya. Nah, tapi pas aku tidur, ini cerita nyata loh ya. Pas aku tidur, aku itu kan baik-baik aja tuh, enggak ada yang aneh. Nah, pas aku bangunnya yang aneh. Kenapa aku bangunnya itu di luar sini? Ini nyata loh ya. Itu suatu keanehan. Sepertinya malam-malam aku ini deh, tidur sambil jalan deh. Ya enggak sih? Oh iya teman-teman, aku ingat aku tidur sambil jalan. Nah ini kenapa ada 2 nih? Lah aneh ini. Ya sudah ya. 1 kita buang sungai. Maksudnya sumur. Mentang-mentang ini sangat dekat dengan sungai. Sungainya ada di situ. Oh bukan di belakangnya. Nah di sini nih. Tuh sungai. Situ lagi hutan. Video ini akan berlanjut ke part 2-nya. Bye-bye.